Assalamualaikum murid-murid tahun 4. Apa khabar semua? Okey, jom kita buka buku sejarah. Hari ini kita masih lagi belajar unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu Melaka tetapi bahagian 2 ya murid-murid. Baiklah, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. Kedua, menjelaskan asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Okey, jom kita tengok peristiwa pembukaan Melaka. Mesti murid-murid masih ingat lagi dengan parami suara kan? Kebijaksanaan parami suara sebagai tokoh terbilang terbukti apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baru. Berikut ialah perjalanan parami suara ke Melaka. Parami suara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Senin Ujung dan sampai ke muara Sungai Bertam. Al-Kisah sampai sahaja di muara Sungai Bertam, parami suara ternampak perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Semasa keluar berburu, parami suara dan pengikutnya melihat peristiwa pelanduk putih kecil menendang anjing perburuan jatuh ke dalam sungai. Kerana peristiwa itulah, parami suara mengambil keputusan untuk membina kerajaan baru di tempat itu. Kenapa parami suara memilih tempat itu sebagai penempatan? Parami suara berpendapat tempat itu bertuah dan sangat sesuai dibina sebuah kerajaan. Setelah melihat peristiwa pelanduk putih, binatang kecil berjaya mengalahkan anjing perburuan yang kuat dan besar. Dengan itu, parami suara menamakan kerajaan barunya dengan nama Melaka. Nama Melaka dipilih kerana diambil sepenuh nama pokok Melaka yang menjadi tempat bersandar parami suara ke melihat peristiwa pelanduk putih menendang anjing buruan. Murid-murid, mari kita tengok asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Ialah sumber yang disebutkan ialah sumber tempatan, sumber barat, sumber India, sumber Arab. Apa sumber-sumber ni? Kamu nak tahu tak? Jom kita tengok apa itu sumber tempatan. Tempatan ialah Sulalatus Salihin menyatakan nama Melaka berasal dari pokok Melaka. Pokok Melaka yang menjadi tempat parami suara bersandar sambil menyaksikan peristiwa pelanduk putih dan anjing buruan. Murid-murid, buku Sulalatus Salihin ditulis oleh Tun Sri Lanang. Seterusnya dari sumber Arab menyebut Melaka sebagai Malakat. Malakat bermaksud perhimpunan segala dagang. Seterusnya sumber India. Mengikut mitos Hindu, Melaka disebut Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Seterusnya sumber Barat iaitu Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Pires. Dia mengatakan nama Melaka berasal dari perkataan kataan Malaka. Malaka bermaksud tempat perlindungan. Mari kita lihat keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parami Suara. Ada tiga keistimewaan Melaka semasa pemerintahan Parami Suara. Pertama, terlindung daripada angin monsun. Kedua, kedudukan yang strategik. Ketiga, pemerintah yang bijaksana. Kapal-kapal pedagang selamat berlabuh di perairan Melaka kerana Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun timur dan barat. Sebab itulah Melaka ni terkenal. Perairan Melaka juga mempunyai tempat untuk membaiki kapal. Istimewaan seterusnya ialah kedudukan strategik. Melaka berada kepada kedudukan yang strategik iaitu jalan laut timur dan barat yang melalui Selat Melaka sebagai laluan perdagangan. Ini menjadikan Melaka sebagai tarikan pedagang untuk singgah berdagang. Keistimewaan seterusnya ialah kebijaksanaan pemerintah. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan yang cekap dan terbuka. Sebab keterbukaan inilah menarik minat kerajaan asing menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Melaka. Murid-murid, kesimpulannya, pembukaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan, kepada kerajaan-kerajaan selepasnya. Kita mesti menghargai warisan negara ini dan bekerjasama memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Okey, murid-murid, cukup setakat ini dahulu. Jumpa lagi pada video sejarah yang akan datang. Salam hormat, semua murid-murid. Bye-bye. Dan itulah dia Ceti Melaka. Nasi kambuli kuih ketayap, ikan pindang air panakan, inilah menu Ceti peranakan. Berkebaya dan juga berpalekan, Ceti Melaka. Tak lapar pula ikat di kepala. Ceti Melaka.